Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawala amma ba'd Para mahasandri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu di antara Rukhsoh Atau keringanan dalam syariat agama kita Adanya Tayammum di mana para ulama menjelaskan bahwa tayamum ini menjadi pengganti wudhu ketika kita tidak e, mendapati air, dan tentu tidak hanya mendapati air, ada beberapa hal yang kemudian nanti syariat e, membolehkan kita untuk bertayamum. Tentu tayamum ini e, jelas tadi menjadi bagian dari syariat agama kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Fa fatayam tajidu ma'an fatayammamu Dalam ayat ini Allah kabarkan kepada kita dan kalian tidak mendapati air, maka hendaknya kalian e, bertayamum dengan tanah yang suci, ya. Dan kita juga patut dan harus bersyukur bahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena e, keistimewaan yang Allah berikan pada Rasulullah s.a.w. yang belum pernah diberikan oleh Allah pada umat-umat terdahulu adalah sebagaimana sabda Rasulullah su'ilat lil ardu masjidan wa tahura Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untukku kata Rasulullah bumi ini atau tanah ini menjadi tempat sujud atau menjadi masjid dan suci. Tentu maknanya bahwa dimanapun kita sholat di muka bumi ini pada hukum asalnya bahwa bumi ini e, suci ya e, kecuali di beberapa tempat yang memang secara syariat ya tidak boleh kita melaksanakan ibadah di situ seperti di toilet atau di kandang apa namanya unta dan di tempat-tempat yang Uh, itu tidak pantas untuk kemudian seseorang melaksanakan di situ. Kemudian yang kedua dalam hadis itu bahwa bumi ini atau tanah, debu dan uh, apa yang ada ya di muka bumi ini tadi, hukum asalnya adalah suci maka kita boleh sholat di mana saja uh, dalam kondisi yang kemudian dibolehkan dalam syariat agama kita. Nah para masalber yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala para ulama kemudian menjelaskan apa saja syarat e, seseorang boleh melaki, melakukan tayamum ya disebutkan tentu yang pertama adalah e, dalam Mazhab Syafi'i disebutkan wujudul udri bisa farin ya adanya udur karena safar ataupun Sakit, ya. Safar ataupun sakitnya, ya. Tentu maksudnya dalam safar ini, ketika memang tidak e, membutuhkan, maaf, ketika memang tidak mendapatkan air yang yang cukup untuk kemudian melaksanakan wudhu, ya. Memang, kalau kita merujuk kembali, ya, ke dalam mazhab syafi'i bahwa e, ada hitungan e, jumlah air yang di sana seseorang boleh melaksanakan wudhu atau menjadi hitungan minimal ya tersedianya air wudhu yang bisa digunakan untuk berwudhu dalam adab syafi'i disebutkan ya kurang lebih 216 liter ya itu batas minimal orang untuk kemudian bisa berwudhu sebagaimana e, disebutkan dalam matan al-ghoyah wa taqrib fil fiqh syafi'i E, kan tetapi tentu kita juga kembali pada madhab jumhur ulama atau mayoritas ulama ya selain madhab syafi'i ya hambali maliki dan hanafi e, membolehkan untuk kemudian berwudu e, dengan air yang air itu cukup untuk membasuh semua bagian-bagian anggota badan yang e, itu menjadi bagian anggota wudu ya. Eh, bahkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam pernah beliau berwudu ya dengan satu gayung saja ya satu gayung saja kemudian tadi disebutkan selain safar ya ada udur ya udur safar ataupun sakit ya tentu ya sakit ini ya menjadi rukshoh ya bagi eh, kita untuk bolehnya seseorang itu bertayamum apalagi ketika e, memang e, sangat dikhawatirkan ketika kemudian nanti menggunakan air itu akan menambah sakitnya e, bertambah parah ya yeah. e, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan derajat yang sahih kan pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang dia e, luka di kepalanya ya yeah dia luka di kepalanya ya tentu bagian kepala ini bagian paling rawan ya e, lalu kemudian dia e, mimpi basah kemudian sahabat ini bertanya pada sahabat-sahabat yang lain dia bertanya apakah mungkin saya e, tidak mandi besar e, tidak mandi junub ya e, maka para sahabat mengatakan enggak kamu tidak ada rukhsah tidak ada keringanan untuk kemudian e, bertayamum, ya, maka akhirnya kemudian dia mandi besar. Setelah mandi besar qodrullah masyaafaal ternyata yang bersangkutan itu kemudian meninggal dunia. Ya. Maka eh, dari ya dari dari hadis itu ketika Rasulullah dilapori ya peristiwa itu maka kemudian Rasulullah mengingkari bahwa itu perbuatan yang salah. Dalam arti dia sebetulnya memiliki Keringanan, rukhsah untuk kemudian bertayamum saja dari mandi sebagai ganti dari mandi junubnya, ya dari mandi besarnya itu, ya. Dan maka rasulullah sampai mengatakan kota luhu, kota Mereka membunuhnya dan uh, ya, semoga Allah tidak membunuh mereka, ya. Semoga Allah membunuh mereka dalam ini, ini ungkapan dimana Rasulullah sangat mengingkar itu. Alangkah baiknya kalau kemudian kalian itu bertanya terlebih dahulu, ya, terlebih dahulu. Uh, para masan yang dihormati subhanahu wa ta'ala peristiwa ini juga pernah ya uh, sakit yang juga bisa uh, di samping ada uh, safar ya dari perjalanan kemudian dia sakit ya uh, juga disebabkan karena uh, dingin ya ketika dingin yang uh, mengkhawatirkan akan kesehatannya maka dia boleh untuk kemudian bertayamum ya E, pernah juga dilakukan oleh sahabat Amr bin Az radhiyallahu taala sama ya dia, dia kondisinya eh, sahabat Amr bin Az ini beliau juga dalam e, kondisi junub begitu ya yang mengharuskan dia untuk mandi besar lalu kemudian karena saking dinginnya ya, dan dia khawatir ketika dia mandi ya lalu kemudian akan semakin menggigil bahkan mungkin mengarah kepada kematian, maka akhirnya dia hanya bertayamum lalu kemudian ikut sholat bersama Rasulullah sholat subuh. Maka para sahabat bertanya, kamu tadi kok gak mandi? Ya, ya dia bilang, saya pernah mendengar ya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala anfusakum. Ya. jangan kalian membunuh diri kalian. Maka kemudian saya bertayamum. Mendengar jawaban dari Amr bin As ini, Rasulullah alaihi wasallam Rasulullah SAW tertawa beliau tidak mengingkari ya apa yang dilakukan oleh sahabat Amr bin As makanya bahwa Rasulullah membolehkan ya membolehkan ketika seseorang dalam kondisi dingin dan dia khawatir eh, ketika berwudu atau mandi besar akan mengarah kepada eh, kondisi yang lebih buruk maka boleh kemudian dia bertayamum sebagian ulama syafi'iyah mengatakan eh, tentu juga eh, ketika memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan air hangat, ya, ya. E, maka bolehlah bertayamum. Ketika kita bisa mendapatkan air hangat, maka dalam materi Syafi'iyah disebutkan itu lebih baik lagi untuk kemudian e, dia berwudu. Kenapa? Karena hukum asalnya tayamum itu ketika tidak mendapatkan air dan gitu ya. Ketika tidak mendapatkan air, e, ketika ada air hangat walaupun dalam kondisi dingin, maka akan lebih baik kalau yang bersangkutan itu tetap berwudu dengan air hangat tersebut dan itu hukumnya sah. Para masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan dalam al Syafi'i bahwa syarat adanya tayamum ini adalah sudah masuk waktunya. Jadi sudah masuk waktu salat, sudah mendekati waktu salat dan tidak mendapatkan air maka diperbolehkan untuk dia bertayamum. Disebutkan juga yang ke yang ketiga ya dia sudah mencari mencoba mencari air Ya, tetapi tidak mendapatkannya. Ya, sudah mendapatkan, mencoba mencari air, tapi tidak mendapatkan air, maka dia boleh untuk bertayamum. E, dalam mazhab syafi'i juga disebutkan e, tanah yang digunakan untuk dia bertayamum adalah tanah yang suci yang tidak boleh bercampur dengan najis. Ya, tanah yang suci yang tidak boleh bercampur dengan najis. Ya maka eh, ini juga perlu diperhatikan ya ketika kita mau bertaya mumpun eh, tidak sembarang eh, tanah yang kita gunakan tetapi juga harus eh, memperhatikan bahwa tanah itu tidak tercampur dengan eh, najis apapun. Eh, para itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala lalu kemudian dalam eh, madhab syafi'i disebutkan sunnah dalam dalam tayamum ini adalah pertama membaca bismillah, kemudian mendahulukan bagian kanan ya e, dibanding yang kiri, jadi yang kanan dulu, baru yang kiri, lalu kemudian berurutan. Nah, sebagaimana juga tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya tentu yang pertama adalah dana niat ya, kemudian bis membaca bismillah, lalu kemudian mengepakkan tangan dan meng mukulkan ke tanah lalu kemudian meniup kedua tangan itu jikalau ya tanahnya terlalu tebal lalu kemudian e, membasuh wajah lalu kemudian membasuh e, telapak tangan hingga ke pergelangan tangan ya sebelah kanan dulu tangan kanan dulu baru kemudian tangan kiri. Kalau di dalam mazhab Syafi'i sampai disebutkan membasuhnya sampai ke siku ya. Ya, tentu ini juga e, menjadi ya apa namanya catatan bagi kita semua bahwa ada sedikit ya e, e, perbedaan antara madhab Syafi'i ya, dengan e, jumhur ulama. Kemudian apa saja yang membatalkan tayamum kita? Tentu yang pertama adalah semua yang membatalkan wudhu itu dia membatalkan tayamum. Lalu kemudian mendapati air jelas ya dan yang ketiga dia murtad ya kalau dia murtad jelas dia keluar dari Islam e, past, tentu batal juga tayamumnya Eh dalam madhab syafi'i disebutkan para masan subhanahu wa ta'ala dan e, tayamum ini e, dikerjakan untuk pelaksanaan sholat wajib fardu maka setiap hendak melaksanakan sholat fardu dia bertayamum sebagaimana hadis yang diberikan oleh Imam Baihaki Yutayammamulikuli solatin wa illam yuhdith. Dia bertayamum setiap hendak solat, ya, walaupun dia belum batal. Ya, jadi dalam Matur Syafi'i disebutkan bahwa, ketika kita mau salat wajib salat lima waktu, maka kita uh, dianjurkan untuk bertayamum. Ya. Walau adapun ya wuyusoli bitayamumin wahidin masya'a minan nawafil. Adapun ketika hendak melaksanakan uh, salat sunnah, maka bisa dengan satu tayamum, bisa satu tayamum bisa digunakan untuk beberapa sholat sunnah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa wa atuubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.